saat mereka bertanggung. Kalau manusia itu punya tangan ya, kayak dia, sedangkan lumba-lumba itu punya flipper. Nah, di dalam flipper itu terdapat ruas jari. Oke, kembalikan bolanya dengan sopan. Wow, oh, ini dia lingkaran-lingkaran besar. Ini cara mainnya, macam-macam kita. Satu kanan, satu kiri ya. Kalau berhasil penontonnya kasih tepuk tangan lagi yang meriah. Oke, berusia di sana, Roy dan Dewi sudah berangkat mereka. Hey, mau dari Dewi. Wow, tajam sekali ternyata ternyata dari si lumba-lumba ya kayak. Memang lumba-lumba itu memiliki tanggapan yang lebih tajam 10 kali lipat lebih tajam daripada hewan lainnya. Dibantu juga dengan sonar ya, sound navigation and ranging. Akhirnya kayak ini. Kalau sore-sore enaknya ngapain nih kayak ini? Oh, magic dulu ya. Oke deh, kalau kayak gitu nanti lumba-lumbanya itu akan coba untuk ke depan ya. Nah, nanti penontonnya bisa sapa balik lumba-lumbanya. Ucapkan halo atau hai. Eh, saya mau tanya dulu sama penontonnya. Ada ya gak yang mau coba foto sama lumba-lumba? Ayo, kalau mau foto sama lumba-lumba, sekarang penontonnya maju ke depan. Ayo, cepat-cepat.